Ya jepit nggak ada kan? Jepit. Gak ada. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk yang sedang prepare mau kerja. Nah, ini tips untuk foundation kulit perawatan. Pakainya spons yang kayak gini, terus telunjuknya seperti ini penggunaannya, baru di tap menggunakan kekuatan ekstra supaya menyerap sampai ke dalam pori-pori bawah. Kalau sudah lanjut di blend lagi menggunakan spons yang agak empuk. Ini dari spons mangga muda, tuh. Jadi nanti langsung minyaknya terserap sempurna. Ini tadi aku pakai lokal produk dan drugstore. Adalah tulip LT Pro dan Makeover. Aku mix jadi satu seperti biasanya. Kemudian di tap sampai benar-benar minyaknya keserap semua di sini. Oke, bisa lihat ngeset banget foundationnya, sangat ngeset sekali. Ini pakai lokal produk punya LT Pro Smooth Corrector, Makeover, dan juga La Tulip. Oke. Nah, kalau udah sekarang aku mau pakai Crayolan Stick untuk mengkontur bagian dalamnya. Ini pengantinnya menggunakan krim perawatan ya guys. Super licin sekali, tapi insya Allah aman. Cukup bagian hidung saja, kemudian kita blend lagi. Nah, lalu untuk bagian blush cream,
aku pakai ini lip cream yang Bare Beauty nomor 03 dari Laculip. Karena warnanya mau agak peach gitu, supaya kelihatan muda, jadi aku pakai warna-warna yang seger ya, bukan warna-warna jreng. Nih, kemudian kalian menggunakan beauty blender tadi untuk ngeblend dalam keadaan banyak senyum, kakak. Nah, jadi si pengantinnya harus tersenyum. Di blend pelan-pelan saja. Boleh sambil dikipas supaya nanti saat diaplikasikan bedak tabur semua sudah selesai sempurna. Terima kasih, Pak. Seperti itu, guys. Oke, kalau sudah lanjut menggunakan bedak tabur, ini aku pakai loose powdernya ada LT Pro dan juga Makeover, Makeover. LT Pro dan juga Ultimate sudah aku mix seperti yang ada di video. Menggunakan spons yang besar. Cukup enggak? Di atas muka. Kemudian ini diaplikasikan ke seluruh bagian wajahnya tanpa terkecuali. Aku ngomong kedengeran ya? Agar bedak tidak menggumpal, kalian harus siapkan telapak tangan. Kemudian setelah bedaknya dicocol, kalian harus cocol lagi ke tangan seperti ini supaya bagian sini lebih rata. Jadi bedaknya tidak keki dan juga tidak menggumpal. Ini tadi alisnya tidak aku cukur ya teman-teman, tapi aku lem menggunakan lem kertas. Kemudian alisnya tadi aku ini menggunakan produk dari LT Pro. Aku menggunakan eyebrow gel LT Pro. Untuk bagian-bagian alis yang sulit dijangkau daripada bagian foundationnya masih basah, lebih baik langsung di tap saja menggunakan bedak tabur supaya benar-benar semuanya kering sempurna. Nah, jadi bagian dekat-dekat alisnya ditimpa bedak tidak masalah. Nanti bisa kita benerin lagi si alisnya. Ketimbang bagian alis-alisnya apa namanya kotor atau masih basah ya. Oke. Ini sudah selesai. Jadi untuk teman-teman, pengaplikasian bedak tabur itu sangat penting sekali ya. Kalau sudah tinggal dibersihkan seperti ini. Untuk bagian alis sangat mudah, nanti bisa diaplikasikan kembali.
Terus apa ya? Kamu telepon? Gak usah. Oh iya. Apa dulu ya? Seperti itu. Selanjutnya nanti aku baru mau setting spray. Ini aku pakai Studio Tropic yang normal skin dan juga untuk kulit kering juga. Jadi ini kan posisi bagian wajah kering. Ini saudaraku sama yang tukang riasnya sudah di depan. Iya. Tolong beliin kapin dre ya. Ya. Ya, terima kasih. Okay. Ya. Nah, ini kan dalam keadaan kering ya. Jadi ini aku pakai Studio Tropic yang warnanya pink, normal to dark dry skin. Nah, kalian harus lihat, ini harus yang banyak saja. Oke, yang banyak seperti itu sampai basah. Kemudian kita butuh spons yang ini tadi untuk ngetek. Oke, cukup. Sekarang aku lanjut pakai bedaknya Makeover. Ini yang nomor 8 Honey. Pakai spons yang sama. Diambilnya gerakan memutar. Auto langsung nempel, no luntur-luntur klub ya. Jamin. Alisnya timpa saja tidak masalah. Nanti akan kita perbaiki, sekarang tinggal kita ratakan. Oke, sekarang kalian lihat, ini dijamin, ini digosok tidak akan luntur ya. Dijamin nggak akan luntur, dah itu tipsnya. Diperhatikan yang masih kebingungan, dapat kulit perawatan. Sekarang aku mau puterin alis.
aku tambahin yang ini guys sebagai penguat lagi. Seperti itu, kita tegaskan kembali. Geser-geser aja gak masalah karena anaknya sudah benar-benar kencang dan kesak sekali. Harus digarisbawahi untuk alis bagian depan jangan di kelihatan kita ngisinya terlalu ke depan ya, bloknya terlalu sampai depan, nah itu bahaya, nanti bisa tidak berbaur bagian depannya. Oke, nah alisnya. Kemudian untuk membuat serat bagian depannya, kalian bisa gunakan ini, kuas yang sangat tipis ini. Kalian taruh di tangan supaya dia tetap tipis seperti ini, baru digesek saja. Kembali seperti semula alisnya guys, tetap natural tanpa cukur menggunakan lem kertas. Nah kemudian ini aku mau aplikasikan serat-serat minimalis lagi ke bagian depannya. Jangan lupa mengucap bismillah setiap goresannya guys kalau make up pengantin. Seperti itu guys, bisa diterima ya. Nah kalau sudah sekarang kita lanjut.
aku tambahkan sedikit brow width supaya bagian serat depannya lebih terlihat nyata. Gitu. Kita lanjut. Ada yang ditanyakan guys? Gak ada kan? Nah, kita lanjut ya. Ini aku pakai makeover. Ini sudah lengkap ada contour, blush on, dan juga highlighter. Sekarang aku mau contour dulu. Aku pakai warnanya yang ini, yang muda. Supaya apa? Supaya bagian dahi, pipi itu tidak lebar. Nah, harus ada gradasi saat make up supaya wajahnya itu tidak menjadi flat. Nah, untuk patokan-patokannya itu hanya menggunakan feeling, tidak bisa menggunakan rumus karena nanti malah susah ya. Setiap orang mempunyai karakter wajah yang berbeda. Diambil dari atas telinga ke ujung bibir. Perhatikan dari atas telinga ke ujung bibir. Seperti itu, auto langsung wajahnya benar-benar berdimensi. Kemudian untuk hidung tidak lupa. Yang soft saja di bagian hidung ya. Seperti itu. Kemudian, khusus untuk bagian pipi, untuk kontur aku tegaskan menggunakan warna yang paling gelap. Hanya bagian ujungnya saja. Supaya pipinya benar-benar dalam, seperti itu guys. Wajahnya sudah terlihat sangat berdimensi sekali. Kemudian kita lanjut baking. Ini aku menggunakan baking dari LT Pro yang tadi. Aku mix sama Ultimatu. Aku baking untuk bagian shapingnya ke atas dan juga under eye-nya ya. Cukup. Sudah, ini aku baking bagian under eye dan juga bagian bawah kontur intinya ya. Nah, kalau sudah sekarang kita lanjut merias bagian mata. Aku mau zoom untuk merias bagian mata. Nah, ini untuk riasan bagian mata. Pertama aku aplikasikan dulu eyeshadow dari Revlon. Aku gunakan warna yang ini dulu. Oke. Diambil dari bawah. Digeser ke kanan dan ke kiri saja. Cukup. Ya. Oke.
Ibu, kakak. Ibu, ibuku. Iya. Saya selesaikan ini dulu, Jay. Nanti yang pegang saya. Itu dulu, Bang. Pas nanti kakak diganti ya. Pakai baju ya. Hah? Boleh. Nyalain lampunya ini, Mbak. Kayak kursi ya, Mbak, ya. Di anu aja kan di samping Mbak Met, Pak. Tapi nanti pilih sini. Apa? Mbak Met? Itu ada. Mbak Met, apa? Enggak mau sih, ini? Pokoknya aja. Iya. Ada. Ada, Bu. Pokoknya aja, Bu. Mbak Meta pakai lampu yang bener itu ya. Itu Mbak Meta arahnya dari sini aja. Ibunya di situ ya. Nanti kita arah cekan dari sini. Bener depan kakak? Jangan lupa untuk bawahnya juga. Gitu. Sudah Mbak Meta? Pertama itu dulu. Alis terakhir saja. Ya. Tinta. Tinta Adin. Ada apa? Pakai kopas enggak? Oh. Enggak apa-apa. Aku bawa kok. Kok lalio bawa tisu basah. Enggak, kapasnya. Enggak mau bawa. Kapasku kemarin cemaru enggak ya? Loh, kapas kemarin cemaru. Soalnya masih ada kupon di sini gitu, Pak. Gitu. Sudah tak. Ini bekas dulu. Oh, ala ini bekas kemarin. Dan kudu mata. Kalau lempar mata susah ya, enggak bawa baby oil enggak apa-apa. Apa di? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita tumpuk. Tidak masalah. Susah itu kalau pakai bulu mata. Makanya kalau aku pakai lempar susah. Iya. Kemudian aku masih menggunakan yang warna coklat tua. Lanjut, kita mau cut crease. Sorry ya kak, kita lanjut mau cut crease guys. Nah, cut crease-nya masih sama menggunakan lem. Lem expert yang sekarang susah sekali untuk dicari. Lem bawah. Tinggal diisi.
aku susah banget cari si expert ini, say. Terus aku anu apa namanya lagi order merah gitu guys, soalnya ini kayak nggak tahu dia pabriknya kayaknya nggak produksi apa gimana, sudah lama tidak ada, sampai ini aja stok lama yang pakai guys. Sudah guys, mbaknya merem dulu. Nah nanti tidak lengket ya. Oke guys, kalau sudah sekarang kita aplikasikan warna cartridge-nya. Sendokmu tuh di mana ya? Kemudian aku kasih eyeshadow, aku mau ambil yang ini ya guys. Dibakar dulu. Bagus kan guys, cetar banget. Kalian harus punya eyeshadow Revlon. Kalau mau beli langsung kunjungi profil aku. Aku udah taruh linknya di bio aku. Tinggal kalian klik, kalian pilih nomor 55. Harganya 90.000 satunya. Ini ada 2 shade, kalian harus punya semua. Kalau kalian mau bikin cut crease, anti gagal kalau pakai eyeshadow ini. Buka dulu lagi. Kalau kalian masih suka gagal bikin cut crease, ayo buruan order ya. Harganya cuma 90.000 loh eyeshadow-nya. Murah kan? Masa nggak mau beli sih? Beli dong, kunjungi link aku nomor 55 ya guys. Oke dia dong. Abisnya dia pulang tak? Kalau sudah sekarang kita lanjutkan untuk mengaplikasikan eyeliner. Ini aku pakai eyelinernya dari Silky Girl. Sampai nyampur, cukup, udah, terus diaduk. Bentar, aku. Bentar, Kak.
Jadi ini aku eyeliner menggunakan Silky Girl. Bukan itu aku dulu. Mantap sekali kan guys. Eyeliner, eyeshadow semua harus pigmented. Kalau enggak nanti matanya klien kasihan ya, nangis-nangis. Saya pakai bulu mata dari koleksi bulu mata Kurut.id yang seri Bold. Maaf aku teman-teman masih belum bisa jawabin pertanyaan kalian karena aku ini fokus ya, takutnya nanti telat. Sekarang udah 5:30. Bold. Aku mau lem dulu. Lihat bawah. Sekarang aku mau lem dulu untuk bagian ininya, bulu matanya. Boleh lihat bawah. Bajunya putih. Kan kamu apa? Iya, nanti kamu sudah pakai baju basah putih. Bawah lagi. Sudah aku jahit guys, sekarang aku mau lem. Sambil kita tunggu lemnya kering, sambil kita bingkai si lipstick dulu ya. Aku bingkainya pakai ini. Nomor 210.
karena bagian matanya harus kering dulu ya sebelum di aplikasikan bulu mata kedua. Ini aku baru mau bingkai dulu saja, nanti diperbaiki lagi. Sekarang kita mau jahit yuk. Jahitnya tadi spatulanya mana Mbak Meta? Oh ya, aku mau jahit dulu pakai spatula mixing. Dilihat banyak, lihat bawah, tekan pelan-pelan. Kemudian kita bersihkan dulu pakai eyeliner ini. Yang satunya lagi. Kemudian jangan lupa menghitamkan bagian bulu-bulunya. Menggunakan eyeliner spidol, bukan mascara ya.
Nah, untuk teman-teman, saat mendapatkan klien yang bulu matanya belum terbuka secara sempurna, kita bisa aplikasikan ini lem lagi untuk bagian atasnya. Bawah. Teman-teman, untuk ada yang tanya, boleh dijawabkan ya teman-teman, saling bantu. Jangan pelit ilmu. Nah, itu sudah aku lem lagi, setelah itu baru diangkat lagi. Pasti hasilnya akan lebih naik. Hah? Jadi dijahit dua kali teman-teman, itu sudah naik. Sekarang aku mau kasih eyeliner di atasnya, baru aku tempel bulu mata kedua. Oke, sekarang kita tumpuk bulu mata yang kedua. Sebentar ya guys, ada yang kurang lagi. Sekarang kita tumpuk bulu mata yang kedua, bulu matanya itu lebih panjang. Ke bawah, Mbak. Jadi ditumpuknya keluar seperti itu, ditumpuknya keluar matanya. Ke bawah. Tujuannya adalah supaya mengini ya guys. Depan. Bawah lagi, kurang ke belakangnya. Jadi matanya benar-benar hidup guys, oke? Menggunakan dua bulu mata saja sudah cukup. Ini bulu mata dari koleksi bulu mataku.id yang seri Gali MUA Bold. Tonton sekali lagi. Cepat. Ada bunyi diesel guys. Sud. Atau kontur. Buka. Buka.
pipi, dahi, hidung. Hidungnya pakai yang kecil. Eyeliner aku tambahin sedikit. Pokoknya bagian sela-sela mata tidak ada yang boleh masih kotor. Bapak? Cukup, guys. Sekarang aku mau pakaiin bulu mata bawah. Matanya sudah cukup hidup ya. Nah, ini aku pakaiin bulu mata bawah. Aku silat-silat dulu. Di situ ada blush. Coba hidung. Ya, ya. Sama saya dihitung lagi, tambahin. Nah, ini. Aku potongin dulu pakai silet. Teman-teman, untuk bawah mata aku tidak terlalu menggunakan banyak hiasan. Jadi hanya menggunakan warna orange saja. Aku tambahin sedikit coklat ya, supaya lebih hidup. Supaya bagian ujungnya, sudut matanya lebih hidup dan lebih gelap. Oke. Sekarang tinggal dilem. Untuk melem bulu mata bawah itu hanya di bagian sini saja. Atas. Hanya di bagian bawah bulu matanya saja. Nah, kemudian aku mau kasih maskara terlebih dahulu dari Maybelline. Jangan lupa pengantin disuruh lihat ke depan, lihat ke atas, lihat ke depan, lihat ke atas, kedip gitu ya, supaya matanya tidak perih. Kalau sudah aku pakai pinset seperti ini untuk cabut-cabut dan tempel bulu mata palsunya. Pengantin aku kali ini benar-benar wajahnya luar biasa seperti model, guys. Besok aku mau pakai dia jadi model. Kalau boleh sama suaminya, soalnya udah nikah. Natural. Oke, okay. Wow, bagus banget kan guys, bulu matanya cepat sekali. Dan tapi masih luas gitu. Bulu matanya sudah selesai. Bulu mata pertama, bulu mata kedua, dan bulu mata bawah sudah terpasang secara sempurna. Aku look kali ini itu kesannya aku mau buat lucu. Bukan yang terkesan dewasa gitu guys. Karena wajahnya itu muda gitu ya guys. Wajahnya mbaknya itu masih unyu banget.
tolong bikin dua kan? Ya. Nah, lihat. Elendra yang sebelah sini, aku akan pasanginnya kepanjangan. Cara mengaplikasikan untuk mengkoreksinya adalah pertama kalian menggunakan ini latulip ya, bukan LT Pro. Kita hapus sedikit. Natural saja bagus gitu. Nah, teman-teman sudah. Kemudian aku mau tambahin eyeshadow lagi sedikit. Nah, jadi kalau ngoreksi kayak gitu ya. Kalau ngoreksi eyeliner gitu ya. Terus tambahin lagi eyelinernya sedikit. Jadi deh, mudah kan untuk mengkoreksi eyeliner. Nah, net pinjam bentar. Yang warna hitam. Ini kan hitam. Ini ya. Begitu teman-teman, gimana hasilnya, bagus kan? Oh ya, bulu mata yang bagian belakang seharian jangan sampai naik. Jadi bulu mata harus melengkung seperti ini. Nah, bagian ujung belakangnya melengkung. Teman-teman, sekarang aku mau pakaiin Dean. Ini LT Pro X Dean yang fantastis untuk bagian matanya supaya lebih glittery. Bisa dibandingkan teman-teman. Oke. Yang bagian yang sudah aku kasih glitternya dari Dean lebih bagus banget warnanya ya. Tapi ini benar-benar untuk terakhir aja ya. Soalnya teksturnya agak basah, jadi kalau kalian aplikasikan di awal kadang berantakan. Depan. Jadi ini benar-benar untuk finishing, lihat matanya. Good, indah sekali. Kemudian untuk bawah matanya juga ini aku aplikasikan ini sedikit untuk atas mata. Jadi udah selesai. Udah selesai. Depan. Oke, okay, matanya sudah sangat luar biasa hidup untuk riasan pengantin. Aku mau minum dulu. Gimana guys hasilnya? Maksimal ya? Iya, nggak harus mahal, ini semuanya pakai lokal produk dan semuanya produknya murah. Bukan murah sih, terjangkau. Kalau digabung-gabungin tetap aja ini jatuhnya banyak banget. Oh teman-teman, sudah selesai. Sekarang aku mau masuk ke tahap blush on. Blush onnya aku juga masih mau pakai yang warnanya peach-peach gitu. Ini aku pakai yang ini. Ya. Ini udah dalam satu paket, sudah sangat lengkap sekali. Senyum kakak. Nah, kalau mengaplikasikan blush on, usahakan banyak tuh tersenyum supaya pipinya tuh tertarik dan pipinya tidak kendur. Jadi nanti auranya akan lebih terpancar karena semuanya akan tersenyum gitu terlihatnya. Padahal hanya efek. Karena pipinya terlihat naik gitu ya jadinya tuh. Sangat luar biasa sekali. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita tinggal semprot lagi. Baru kita menggunakan highlighter. Ini pakai Studio Tropic. Merem dulu. Aku bentar lagi selesai, nanti aku lanjutin bentar ya. Kalau udah disemprot teman-teman, kita baru pakai LT Pro. Sebentar ya Bu, saya selesaikan ini, nanti alis sama bulu mata saya.
aku pakai ini. Ini insya Allah aman ya teman-teman, gak akan luntur walaupun pakai krim perawatan. Teman-teman bisa contoh dan ikuti di rumah, dicoba dulu kalau masih belum yakin. Ya. Nah, kalau udah sekarang kita aplikasikan lagi. Tadi aku pakai LT Pro, kemudian aku lagi tumpuk pakai Hojo. Sebentar lagi kalau sudah selesai aku akan off ya. Nanti aku share. Nah, seperti itu. Karena ini nanti berhijab, jadi aku mau aplikasikan gelit apa sih namanya ini? Senyum kakak. Ini highlighter untuk di bagian pipi, apple cheeknya. Supaya apa? Supaya walaupun nanti pakai hijab, highlighter-highlighternya tetap terlihat. Oke, bagus sekali. Jadi nanti pengantinnya waktu salaman sama tamu, ya, kan pengantin auto langsung tersenyum. Nah, pipinya nanti langsung ngangkat seperti itu. Itu tipsnya untuk pengantin yang berhijab, teman-teman. Aku tadi mau ambil apa sih? Oh, ini. Nah, untuk bawah mata, aku mau aplikasikan highlight dulu. Ini highlight-nya, aku mau pakai yang ini. Kalian pilih aja, tapi ini aku kali ini mau pakai yang kuning. Bagus, Kak. Aku nggak mau pakai yang putih, takutnya terlalu joklang. Karena tadi look-nya ini aku buat kuning. Iya, jarikin dulu aja, Mbak Met. Pakai jarik. Ini matanya aku kasih sedikit glitter dari Hojo. Gimana teman-teman? Cocok kan? Nah, sekarang kita lanjut mengaplikasikan lipstick. Lipsticknya aku mau full aja. Nanti pakai masker, Kak? Iya. Nah, kalau pakai masker, usahakan ini jangan terlalu kelomoh ya nanti. Takutnya luntraknya. Luntra atau luntur. Aku mau pakai warnanya agak peach orange 210. Ini best sellernya Maybelline 210. Jadi nanti tidak pucat ya, pengantinnya jangan dibuat pucat ya, nah make up-nya. Nanti dijimitin tetangga, guys. Kita boleh pakai lipstick yang soft, tapi usahakan lipstick-nya itu soft-nya harus tetap tidak terwarna ya. Oke, okay. Kalau sudah sekarang aku mau lanjut aplikasikan ini lip gloss dari Vokalure. Ini aku pakai nomor 16 yang warnanya senada. Teman-teman bisa lihat lipstiknya langsung benar-benar nyala banget. Dan juga ini dijamin gak bakal bleder kemana-mana karena lip gloss itu tepat untuk lengket gitu. Seperti itu, guys. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mumpung aku belum off. Aku tambahin highlighter sedikit bagian dahi. Supaya seolah-olah foundationnya itu tipis ya.
Alhamdulillah selesai tepat waktu, pas jam 6 ya. Jadi nanti kita pakai baju sekitar 15 menitan dan sudah ready. Kan mau foto di dulu kok. Foto berapa kali? Kan kayak angkat foto. Ini aku tegaskan sedikit untuk alisnya guys. Selalu menggunakan browing. Akhirnya guys, mati. Aku sedang bertanya-tanya itu tadi mesin apa. Itu tadi mesin apa guys. Seperti itu ya. Jadi bagian alis depannya harus lebih sharp. Tuh ada suara sapi. Sudah selesai. Sekarang tinggal pakai baju, tunggu aba-aba dari Mbak Meta. Aku tambahin kontur dikit guys, biar lebih tirus. Aku tadi pakai makeover yang ini. Tada! Tinggal pakai baju. Terima kasih yang udah nonton teman-teman. Ini makeup pengantin di kota. Kota mana sih kak? Solo. Di kota Solo. Tuh ya. Gunakan lokal produk dan drugstore. Bye bye. Nanti aku save untuk ininya. Like-nya, aku mau gantiin baju dulu.